ya bulan ini Desember kita semua memperingati Natal Saudara. Saya berdoa biar bukan Natal itu bukan hanya sekedar perayaan bagi kita tapi sungguh-sungguh kita menyadari apa sih makna Kristus itu datang ke dalam dunia ini. Ya dia datang membawa kerajaan Allah dalam hidup kita. Langsung saja kita buka Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-18 mulai. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Injil Matius ayat yang per, pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama Saudara. Ada di sini 1 2 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sampai di situ dulu. Jadi kejadiannya dimulai ketika pada waktu itu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf ya. Lalu dia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita sering sekali baca ayat ini tapi pernah enggak kita merenungkan betapa hebohnya, betapa luar biasanya, betapa ya saya coba membayangkan ayat ini saudara ya, aduh luar biasa loh saudara ya. Belum hidup sebagai suami istri tiba-tiba hamil ini kalau bukan orang yang dipilih Tuhan, enggak mungkin. Kenapa? Karena untuk dipilih seperti ini dia harus punya kepekaan yang tingkat tinggi. Berarti Maria itu orang yang dekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyampaikan diri kepada dia, kamu akan mengandung. Dia tanya, bagaimana caranya? Saya kan belum menikah. Bagaimana mungkin saya mengandung? Ya, Lalu dia bilang, tenang, nanti roh kudus yang akan memberikan... Ya, lalu Maria cuma bilang apa? Ya udah, sesungguhnya aku ini hanyalah hambamu, maka jadilah padaku seturut kehendakmu. Bagaimana supaya rencana Tuhan tergenapi, Tuhan cari orang-orang yang taat kepada firman. Yang hanya berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Aku ini hanya hamba. Berapa banyak yang percaya bahwa kita hanya hamba? Ya, maka ketika kita hamba, kita percaya biar dalam hidup kita hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Lalu yang berikutnya, kita baca ayat yang berikutnya. Apa yang terjadi saudara? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermasuk menceraikannya dengan diam-diam. Walaupun tulus hati tidak mudah juga bagi Yusuf. Ya, coba itu terjadi, ada orang di sini baru tunangan, tiba-tiba pacarnya hamil. Mau jelaskannya bagaimana? Maria bilang, aku ini yang hamil dari roh kudus loh. Kira-kira saudara, apalagi hari gene, masih ada yang percaya hamil dari roh kudus? Tidak mudah bagi Yusuf menerima bahwa calon istrinya itu tiba-tiba hamil. Ya dia akhirnya walaupun dia tulus hati loh, dia berikhtiar untuk memutuskan pertunangan mereka. Karena dia pikir, udah dia hamilnya sama siapa ya? Lalu nah, lihat ayat yang berikutnya, apa kata Firman Tuhan ini menarik saudara ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau men, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saya percaya orang yang dipilih untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia itu bukan orang sembarang orang. Amin. Karena itu kalau hari-hari ini saudara dipercayakan Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar, berarti Anda juga bukan sembarang orang. Jangan jadi Kristen sembarangan. Bilang kanan kirimu, jangan jadi Kristen sembarangan. Supaya kamu dipilih Tuhan. Ya Kalau Kristen sembarangan gak bakal dipilih Tuhan. Saudara masih percaya gak bahwa sampai hari ini Tuhan masih punya banyak rencana besar. Dan Tuhan itu butuh mitra untuk bekerja di dunia ini. Berapa banyak yang mau dipakai jadi mitra Tuhan? Bilang lagi sekarang kirimu, jangan jadi Kristen sembarangan. Ya, Kristen sembarangan tuh banyak saudara ya, udah Kristen nggak tobat-tobat. Hidupnya nggak jadi suratan yang terbuka. Hidupnya tidak menjadi berkat, Kristennya sembarangan. Kenapa? Karena nggak taat sama firman. Saya yakin Maria ini orang yang luar biasa sampai dipilih Tuhan. Ya, dia orang yang kudus, dia bergaul dekat dengan Tuhan, karena itu orang Kristen, ya mari hari-hari ini ketaatan itu mutlak kita miliki dalam hidup kita. Supaya kita dipercayakan Tuhan, proyek Tuhan yang besar. Ya Hari-hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang setia. Yang mau dikasih kepercayaan yang besar itu. Saya tuh nggak tahu saudara ya, beberapa waktu yang lalu tanggal 14 kemarin saya berulang tahun, yang ke-42. Saya ngomong di sini bukan karena berharap kado dari saudara nggak, tapi yang luar biasa Tuhan kasih saya hadiah yang luar biasa. Saya kaget tiba-tiba ya saya didatangi beberapa orang dari TV Korea dan Taiwan. Ya mereka datang dan bilang mereka pengen uh, mewawancarain saya mengambil kisah hidup saya. Nanti itu akan ditayangkan di seluruh dunia dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ya dan saya Waktu saya kembali menceritakan, saya di syuting lagi menceritakan kisah saya. Saya baru menyadari, saudara, ya, ternyata kisah hidup saya itu cukup berat. Tapi sekarang saya udah lupa beratnya. Waktu disuruh cerita lagi, saya netes air mata lagi, nangis lagi, ingat. Dan saudara tahu tidak mudah ya, ketika akhirnya kesaksian hidup saya bisa menjadi berkat, ya di bangsa-bangsa itu hal yang besar bagi saya. Ternyata setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi itu dia punya maksud. Ya, dia masih pengen banyak rencana Tuhan yang besar yang mau digenapi nih. Ya, atas bangsa kita, atas keluarga kita. Yuk, kita mau jadi mitranya Tuhan. Modal utamanya adalah ketaatan. Ya, kenapa? Karena Kristus itu sudah datang ke dalam dunia. Lalu kita baca ayat yang berikutnya. Apa tadi yang dikatakan di sana, Saudara? Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari do dosa. Sekarang saya baru ngerti. Ternyata Yesus itu memang datang ke dalam dunia untuk untuk apa saudara? Untuk mah mati. Jadi skenario-nya begitu. Di dalam Alkitab dikatakan pada mulanya adalah fir, Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ketika Allah melihat manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, begitu bejatnya manusia. Dia kirim nabi, nabinya dibunuh. Dia kirim orang-orang utusannya untuk memperingatkan bahwa dosa itu sudah begitu besar dan merajalela. Tapi manusia benar-benar sudah bejat dan jatuh terlalu dalam. Jadi nggak bisa lagi. Lalu Allah punya inisiatif. Untuk memberitahukan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh supaya mereka tidak binasa. Lalu saya berpikir, kenapa kalau dia Tuhan terus dia jadi manusia? Kok Tuhan jadi manusia? Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apa aja yang dia mau. Amin. Masalah buat lo. Lalu saya begitu banyak pemikiran. Sekarang saya mau tanya sama saudara, misalnya nih saya lihat semut nih ya, dia di ujung sini, mau jatuh. Terus saya mau bilang sama semut itu, jangan terlalu ke pinggir, ntar kamu jatuh loh, mati loh. Dia bisa ngerti nggak bahasa saya? Enggak. Jalan satu-satunya saya harus menjadi semut supaya saya bisa ngomong sama semut. Nah Tuhan itu akhirnya dia turun menjadi manusia lewat rahim Maria. Dia dia turun pun lewat cara yang natural banget. Dia tiba-tiba nggak turun dari langit kayak Ultraman, terus turun Superman, nggak gitu. Ya, lalu akhirnya dia disalibkan. Waktu kita nonton film tentang penyaliban Kristus, gregetan nggak saudara? Aduh, kok orang itu nyiksa Yesus itu luar biasa banget ya. Rasanya saya aja nonton itu kok Tuhan tuh tiba-tiba kan bisa saja saudara tiba-tiba ada halilintar turun disambar semua itu tentara-tentara Romawi lalu gosong semua bisa nggak? Bisa. Maunya kita manusia begitu. Tapi skenario Allah bukan begitu, saya juga dulu nonton, kalau dia memang Tuhan kan dari salib itu kan dia bisa tiba-tiba. Karena manusia itu ter, kita ini terbiasa nonton film Superman, Batman, Spiderman. Kita sering nonton film begitu, enggak pernah mati tokohnya. Kalau mati berarti dia bukan pahlawan lagi. Kalaupun satu saat Superman mati tabrak tembok, tunggu episode selanjutnya, dia hidup lagi. Tetap ada, ya. Kita ini terbiasa nonton yang begituan, makanya waktu Yesus itu mati kita tuh nggak terima. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita? Terang yang besar itu telah sedang datang ke dalam dunia ke atas bangsa kita ini. Berdoa minta belas kasihan. Ya Tuhan itu mengasihi kita mungkin sudah lupa berdoa. Gereja cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Para imam cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Para pelayan Tuhan cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Nanti naik pakai stocking hitam, pakai high heel, pakai bajunya apa. Repot sendiri. Dan kita lupa berdoa, kita sedang gagal fokus. Itu yang saya dapat dari Tuhan. Ketika saya sedang berdoa, saya ngerasain hati Tuhan. Tuhan bilang, menangis buat mereka. Jujur, pernah nggak kita menangis? Halo, yang jemaat juga cuman jadi jemaat Kristen biasa-biasa saja. -biasa jadi Kristen Kristen sembarangan, enggak pernah ada pertobatan. Datang dan pulang dari gereja, hidupnya enggak pernah berubah. Yang bersinah tetap bersinah, yang najis tetap najis. Saya mau berdoa, Saudara. Mari kita buka mata rohani kita. Mari lihat keadaan hari-hari ini. Jangan jadi Kristen sembarangan. Amin. Karena Tuhan panggil kita ini jadi terang, apa itu Natal? Dikatakan dia adalah akan lahir seorang anak laki-laki, dan dia namanya Yesus. Yesus datang ke dalam dunia tadi, dikatakan untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari do, dosa. Siapa yang akan menjadi umatnya? Orang yang kemudian percaya kepadanya. Amin. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan membawa agama Kristen. Catat baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan bahwa agama Kristen. Karena itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak bapa. Ayat ini tajam sekali ditujukan untuk orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Tuhan. Lanjutannya dikatakan apa? Akan ada saatnya orang datang mengaku-ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bernubuat demi namamu loh. Ini kelasnya tuh udah tinggi Kristennya. Kalau dicatat yang jemaat biasa nanti kebanyakan. Tuhan, aku tiap hari minggu ke, ke gereja loh demi namamu. Tuhan, aku ngasih perpuluhan demi namamu loh. Tuhan, aku ngasih persembahan demi namamu loh. Tuhan, aku gini demi namamu loh. Ini yang kalangan udah tinggi nih. Yang tinggi aja belum tentu, apalagi biasa-biasa. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku ber, membangkitkan orang mati demi namamu. Spektakuler nggak ini saudara? Karunia karunia luar biasa. Tapi Yesus dengan jelas berkata apa? Nyawa engkau daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena aku tidak mengenal engkau. Fokus Kristus datang ke dunia. Ayat tadi berkata karena Dialah yang akan. Membebaskan umatnya dari dosa. Jadi, apa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memerdekakan kita dari dosa? Makanya, jadi Kristen, ayo kita berdoa supaya hidup kita ini terbebas dari do dosa. Kalau Alkitab berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus," berarti kita bisa nggak hidup dalam kekudusan, bisa. Ketika kita mau, Tuhan nggak cari orang yang mampu, karena kita semua nggak ada yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Ketika engkau mau, maka kemampuan itu adalah bagian Tuhan yang akan dilakukan dalam diri kita. Coba kita lompat baca Matius pasal yang keempat. Matius 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saudara, kita baca sama-sama Matius pasal 4 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Wow, amin! Apa itu Natal? Kristus datang ke dalam dunia. Ayat ini berkata, "Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, berapa banyak orang meninggal?" Sia-sia, mereka pergi ke tempat yang tidak mereka tahu tujuannya kemana. Saudara, negeri ini sedang melihat terang yang besar itu. Mari kita mulai berdoa buat bangsa kita sungguh-sungguh. Mari mulai menangis buat bangsa kita sungguh-sungguh. Saya percaya bangsa Indonesia ini sedang ada dalam terobosan yang besar. Tuhan sedang memulihkan bangsa kita. Indonesia ini adalah bangsa yang sangat-sangat kaya dan sudah saatnya Tuhan mendengarkan doa kita. Ya, Tuhan angkat orang-orang yang takut akan Allah. Ya, tetapi setan tidak akan pernah senang, Saudara. Tetapi kita semua yang ada di sini kita berdoa, Saudara. Terus berdoa, terus berdoa. Bagian kita adalah berdoa. Dan doakan mereka-mereka yang hatinya masih tertutup oleh selubung sehingga mereka tidak bisa melihat terang kebenaran itu. Mari kita sama-sama terus berdoa. Jangan terpancing bikin status yang gak penting di Facebook. Doakan. Miliki belas kasihan Tuhan. Ya, Itu hati Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan kalah dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Baca ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17 berkata apa? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Sama-sama, satu dua tiga, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ingat, ketika Yohanes Pembaptis disuruh untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia berseru-seru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat! Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat!" Kunci untuk kita bisa mengalami Natal yang sesungguhnya dalam hati kita, nomor satu: bertobatlah, bilang kanan kirimu, bertobatlah. Jangan bilang gini, saya kan udah Kristen, mau tobat apa lagi? Eh, setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan, pendeta tiap hari harus bertobat, tiap jam, tiap menit, tiap detik harus bertobat. Amin. Kunci kita bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita apa Saudara? Roma 14 ayat 17 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, lalu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika umat sudah dibebaskan dari dosa, maka ini loh yang akan kita alami. Saudara tahu kerajaan Allah ini tidak akan pernah bisa engkau beli dengan uang, sekaya apapun Saudara, maaf. Engkau tidak akan pernah bisa membeli hal kerajaan sorga dengan uangmu. Engkau tidak akan pernah bisa beli kebenaran. Tuhan berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan di mana ada damai sejahtera, di situ pasti ada suka cita, tetapi dosa. Di mana ada dosa, di situ pasti ada stres. Di mana ada stres, di situ pasti ada marah-marah, kehancuran, hubungan." Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang membawa Kerajaan Allah itu. Karena itu, orang Kristen, engkau yang mengaku Kristen, engkau harus hidup dalam Kerajaan Allah yang pertama. Kebenaran, jangan hidup terus dalam dosa, biar Kerajaan Allah itu hidup dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya selalu berulang-ulang, ulang-ulang ngomong, orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Jangan tertipu dengan kekayaan saudara. Orang yang paling berbahagia dalam dunia ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena dia tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Kekayaan itu tipuan. Ya, tipuan dunia sehingga orang sibuk tanpa mengenal waktu memburu kekayaan, kekayaan, kekayaan. Saya pernah cerita di sini saya mendoakan satu orang ibu saya datang ke rumahnya saudara, ya, saya cari, dia kasih alamatnya, Bu, saya pengen ketemu ibu doakan saya, saya cari rumahnya, ketemu waktu sampai di depan rumahnya itu, saya ngeliatin rumahnya itu begini saudara, karena tingginya. Lalu waktu saya masuk, dia tanya Bu Dewi, kesan pertama waktu ibu lihat rumah saya apa, ya, kesan pertamanya, wow, rumahnya gede banget. Kalau untuk orangnya, apa Bu kesannya? Saya jujur aja ngomong, gak usah basa-basi ya, iya untuk orangnya wow sombong banget. Ya, rumah segede ini untuk apa? Seribu meter dibangun full, enam lantai ke atas, dua lantai ke bawah basement. Itu saudara kalau mau ketemu mau cari suaminya hilang nggak tahu kemana di rumah itu. Jadi harus pakai telepon. Saya kamu di mana? Di atas turun dulu ya. Saya di basement mau pengen ngobrol suaminya turun pakai lift. Cari anak-anaknya udah nggak tahu kemana, Ya, kamarnya puluhan di rumah itu. Yang tinggal cuma lima orang. Bingung enggak? Saya aja bingung. Ya, disuruh doain kamar-kamarnya ya. Dan dia bilang saya bangun rumah ini habis 50 miliar, Bu. Itu berapa puluh tahun lalu. 50 miliar habis buat bangun rumah itu. Saya bilang, saya biar dikasih orang rumah begini, saya enggak mau bu, paling saya jual kalau dikasih. Kenapa? Hilang, mau cari suami enggak ada, mau cari anak enggak ada. Ya, padahal satu rumah. Enak tuh rumah kecil aja, ke kamar mandi ketemu suami, hai. Ke dapur ketemu anak, hai. Apa kabar kamu hari ini? Itu loh yang setan sedang tipu orang Kristen sekarang. Hilang, kemana-mana udah enggak ada komunitas. Dan setan tuh paling suka kalau orang mulai menyendiri-menyendiri. Anak mulai menyendiri, tato narkoba, Orang tua juga sibuk dengan dunianya sendiri, tahu-tahu selingkuh. Suami jauh dari istri, tahu-tahu begini. Kehancuran sedang terjadi. Lalu dia bilang, sekarang ini bu, ya, waktu saya selesai bangun rumah, usaha saya jalan, sekarang usaha saya ini macet. Salah perhitungan. Bangkrut. Dan ibu tahu sekarang saya harus bayar utang setiap bulan, 500 juta bunga tok. 500 juta tuh bunga toh. Makanya Saudara kalau lihat orang kaya itu jangan suka iri ya. Lihat orang rumahnya gede terus lihat itu gila, rumahnya gede banget pasti bahagia banget. Belum tentu. Ya. Karena setiap rumah itu punya kisah. Kalau Anda sudah masuk di dalamnya, saya ini banyak masuk ke kisah-kisah di dalam rumah-rumah. Mulai dari rumah yang kecil sampai rumah yang besar, kadang saya temukan rumah yang kecil pas-pasan tapi happy orangnya. Damai sejahtera, kami hidup sukacita bu, kadang-kadang makan cuman pakai sambal sama kerupuk, tapi anak-anak hidup dalam kebenaran, mereka doa, kami suami istri gak pernah berantem. Ya sementara saya doakan yang orang kaya, yang itu bayar utang tiap bulan 500 juta. Akhirnya kan stres. Makanya Alkitab bilang, Yakobus bilang apa? Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Lalu karena stres berantem terus suami istri. Pernah Bu, dia bilang anak saya yang masih bayi dilempar ke kolam renang sama suami saya. Saya yang waktu itu sedang dalam keadaan sakit, sendi-sendi saya sakit semua. Saya terpaksa lompat ke kolam renang untuk nolong anak saya. Bayangkan ya, rumah segede itu jadi sarangnya setan. Apa itu Natal? Kristus datang dalam hidup kita. Dia bawa kerajaan Allah supaya kerajaan setan minggir. Amin. Saudara Lalu dia bilang karena saya stres bu, tiap hari mikirin utang, mau bayar utang, mau bayar utang. Saya tahu-tahu sendi-sendi saya sakit semua. Berobat sampai akhirnya ke Singapura periksa. Dokter bilang dia kena autoimun. Sakit autoimun itu sakit yang imunnya sendiri menyerang sel tubuhnya yang baik. Jadi sudah bayangkan imunnya menyerang sel tubuh. Harusnya kan imun itu nyerbu penyakit. Enggak imunnya nyerang sel tubuh yang baik. Dan dokter bilang, ibu tahu kenapa ibu bisa kena sakit begini? Ini sakitnya orang depresi tingkat tinggi. Maka hati-hati dengan kekayaan dan uang saudara. Saya lebih suka kita berdoa Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Supaya kalau aku miskin, aku tidak menghina namamu. Tapi jangan juga berikan aku kekayaan, supaya aku ketika aku kaya, aku enggak lupa kepadamu. Berikan padaku sesuai takaranmu. Kita hidup di dunia ini ada time limitnya. 70 tahun kata Alkitab, kalau kuat 80, kuat lagi 90, kuat 100. Tapi kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan. Terus kita selama hidup kita habiskan terus tuh cari duit, cari duit, cari duit, lupa Tuhan, keluarga berantakan, semuanya hancur. Apa sih yang sedang kita cari sementara waktu kita mati, kita nggak bawa satu pun dari apa yang kita dapat di dunia ini, amin. Alkitab berkata, "Engkau datang telanjang, engkau pun pulang, engkau enggak bawa apa-apa. Jadi, jangan tertipu. Ketika engkau hidup dalam dunia ini, apa yang Tuhan mau? Hidup dalam kerajaan Allah. Amin." Saudara, perbaiki setiap hubungan yang rusak dengan anak-anak, suami istri, jangan jadi Kristen sembarangan. Jadilah Kristen yang punya kualitas iman di hadapan Tuhan yang berani berkata tidak kepada dosa. Dan kita dituntut untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Ketika engkau terima Yesus, Saudara, maka terang itu ada dalam hidupmu. Terang itu akan bersinar, makanya orang Kristen tolong jadi suratan yang terbuka di luar. Dari semua hal, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari cara berpakaian kita. Jadilah Kristen yang benar-benar Kristen Jangan jadi Kristen sembarangan. Karena orang Kristen sembarangan tidak akan dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap proyek Tuhan di dalam dunia ini. Orang tua perhatikan cara anak-anakmu berpakaian. Ya, saya suka gregetan saudara ya, kalau di gereja aja, bukan cuma di gereja, dimanapun engkau dituntut menjadi suratan yang terbuka. Amin. Roh kena jisan menebar kemana-mana. Kenapa? Karena dari cara berpakaian orang Kristen tuh nggak tahu. Aduh ya, dari mamanya sampai anaknya nggak ingat umur, nggak ingat waktu, nggak ingat ini. Coba tolong, cantik itu bukan berarti seksi. Ya, saya lihat foto orang Kristen tuh di Facebook, pakai bikini foto diangkat di Instagram bajunya itu enggak karung. Saya saudara dari cara berpakaian orang kita bisa nilai orang itu bertobat atau enggak. Ya, makanya yang pria, pakai pria-pria cari cewek jangan yang seksi. Amin. Supaya rumahmu enggak rumah tanggamu nggak enggak berantakan. Saya komen aja tuh foto ibu-ibu di Facebook udah punya anak. Foto kayak begitu di upload saya bilang ini cantik sih, tapi lebih cantik lagi kalau pakaiannya terhormat, elegan, Ya, bagaimana Saudara mau jadi Kristen begini ini ya? Saya berdoa supaya kita orang tua perhatikan anak-anakmu. Orang tua bertumbuh dalam firman yang benar. Kenapa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saya tidak menakut-nakuti Saudara. Yang namanya akhir zaman sudah di depan mata. Lihat tanda-tandanya. Ya, semua bisa terjadi dalam sekejap. Buka mata kita lebar-lebar kita ada di penghujungnya akhir zaman ya, ya semua sekarang udah i i i i, i. saudara tahu ya kenapa ini sedang mengarah kepada chip nanti ya kalau udah chip ya kita nggak bisa apa apa dan alkitab bilang mereka yang pakai tanda itu ya memakai tanda binatang itu ya mereka tuh orang-orang yang binasa kita sedang ada dalam persiapan pengangkatan hanya orang-orang yang kudus yang akan diangkat Tuhan. Karena itu kuduskan hidupmu. Bangun minta kerajaan sorga penuh dalam rumah tangga kita. Minta kerajaan sorga penuh dalam gereja kita. Supaya kita nggak gagal fokus hari-hari ini. Ya, menjelang akhir zaman saudara, orang akan terseret dengan keduniawian. Nggak terasa, pelan, pelan tapi pasti. Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga hal ini ketika engkau hidupi di dunia ini, engkau memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika dalam rumah tanggamu suami istri ada kebenaran, anak-anakmu juga hidup dalam kebenaran. Ya, maka di situ damai sejahtera kalau dalam rumah tanggamu, hari-hari ini lebih banyak berantemnya daripada damainya. Hati-hati, bukan kerajaan Allah lagi, udah banyak kerajaan setan. Karena dalam dunia ini cuma ada dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan setan. Kerajaan Allah apa? Kebenaran dan sejahtera suka cita. Kerajaan setan apa? Dosa. Stres. Marah-marah. Kebalikannya. Ayo saudara, jangan sampai waktu-waktu kita yang singkat di dunia ini. Kita habiskan cuma hidup bagi kepentingan kita, lalu hidup dalam dosa dan segala macam. Saya percaya kita semua punya time limit hidup di dunia ini. Waktu yang sisa tidak ada satupun yang tahu, tapi Tuhan mau satu hal supaya waktu yang sisa ini kita pakai untuk hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Dalam rumah tanggamu hidup damai, suami istri sayang-sayangan, anak-anak rukun bersama. Ya kadang-kadang, tapi manusia itu saya suka suka lucu ya lihat manusia itu saudara nggak tahu apa yang diburu ya nggak tahu apa yang dipusingkan sampai hilang-hilang tujuan hidupnya kehilangan ada ibu yang konseling sama saya bu saya ini stres banget sekarang kenapa anak mau sekolah ke luar negeri aduh tiap malam saya nangis tiap malam saya pusing bu daripada stres suruh pulang anaknya capek gitu aja kok repot Bener gak, saudara? It, Itu tanya pendeta. Kalau ibu tidak berani mempercayakan dia kepada Tuhan, kalau ibu rasa akhirnya saya ketemu satu orang ibu kemarin, benar, Bu. Yang dulu saya pernah cerita ke ibu, tuh, anak saya, saya kirim ke luar negeri. He, he, sekarang tiap malam dugem di sana. Kalau saya tegur, dia nggak mau denger, Bu. Katanya, "Ya, begini, ini kehidupan di sini, mah. Apa sih yang sedang terjadi dengan hidup kita ini di dunia ini? ya kenapa harus sampai begitu ya soalnya bu kalau nggak sekolah ke luar negeri semua juga orang-orang di sini anaknya sekolah ke luar negeri fokus kita nih lagi apa fokus kita nih lagi apa yang kita cari di dunia ini sampai akhirnya kehilangan hubungan dia stres di sini mikirin anak anaknya di sana dugem nanti pulang mungkin sudah tidak beriman lagi ya udah ikut new age movement nggak ada yang tahu tapi apa sih yang sedang dicari manusia di dunia ini Saudara? Saya itu suka lucu dan ketawa. Lihat orang makin kaya, makin kaya bukan makin pinter tapi makin apa ya? Bingung saya. Ibu ya, Bu, ya udah daripada ibu ini pulang, yang penting itu imannya. Tidak ada satu pun yang akan kita bawa nanti mati. Dan setiap kita ini punya batasan waktu hidup di dunia ini. Jadi jangan lupa diri. Amin. Ketika engkau masih diberikan batasan waktu hidup, ingat Tuhan, ingat Tuhan, belajar bersyukur dari setiap keadaan hidupmu hari ini. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Jangan cuma karena ada masalah kecil terus kita lupa Tuhan, kita melupakan perkara-perkara kecil yang sebenarnya itu mujizat besar. Maaf saya mau tanya berapa banyak di antara saudara yang masih mengucap syukur kalau engkau ke toilet bangun pagi, engkau masih bisa buang air kecil. Berapa yang berkata Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa buang air kecil itu anugerah. Amin saudara. Berapa banyak kita yang bersyukur waktu kita buang air besar. Tuhan terima kasih. Karena ada banyak orang yang terbaring di rumah sakit dan mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal itu. Sering kita cuma lihat perkara yang besar-besar sampai kita ini stres melupakan Tuhan. Saya kemarin baru ketemu satu orang bapak, stres banget mau persekutuan. Saya lihat di bapak mukanya kok stres banget, nggak ada kerajaan Allah. Ya, lalu saya khotbah tentang penderitaan, saya khotbah tentang persoalan. Ya, Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatanmu sebagai manusia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena ketika dia sudah tahan uji, dia akan terima mahkota kehidupan ya di dalam Yakobus dikatakan saudara pengujian dan pencobaan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita ini ada dua ada yang memang ujian ada yang karena godaan nah kita harus bisa bedakan nih di sini yang Tuhan bilang berbahagialah itu orang yang diuji karena dia benar diizinkan diuji tapi godaan kita terjatuh dalam persoalan karena godaan ah ini kita perlu bertobat amin tapi percayalah semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan saya tadi pagi saksikan kemarin saya pelayanan di satu Natal ketemu sama satu orang ibu. Waktu itu Dede cerita sama saya, Bu Debi saya juga punya kesaksian cukup luar biasa. Papa saya itu Kristen Bu dulu, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Terus kepahitan sama pendeta. Saudara jangan kepahitan sama pendeta, saudara rugi kalau kepahitan sama pendeta, amin. Sama pendeta itu manis-manis aja, amin. Pendeta khotbah tersinggung, kepahitan, gak mau ke gereja, capek deh. Kita ini tugasnya di sini cuma beritakan firman, Anda mau dengar, Anda bertobat, Anda yang selamat, bukan saya yang selamat. Saya memang udah selamat, amin. Ya. Alkitab berkata firman Tuhan itu tujuannya apa? Menegur, menasehati, mengingatkan, merubah kelakuan. Jadi kalau ada pendeta khotbah nggak usah terlalu ini mesti singgung-singgung saya. Kalau Anda tersinggung, puji Tuhan, berarti masih peka. Nah kalau nggak tersinggung itu yang saya bingung. Harus baptis lagi, agak lama rendamnya. Ya mungkin dulu kurang lama. <gifat> Jadi saudara dia bilang, bapaknya kepahitan sama pendeta. Kepahitan sama pendeta, marahnya ke Tuhan, nggak mau ke gereja. Berpuluh-puluh tahun nggak mau ke gereja. Tapi untung loh kita tuh punya Tuhan yang baik. Kenapa? Karena tujuan Tuhan, hati Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang binasa, tetapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan, tapi tujuan setan, supaya semua binasa. Jadi, Tuhan sama setan ini bertolak belakang. Lalu, dia bilang, "Satu saat, Bu, adik saya yang bungsu, kesayangan Papa saya, kecelakaan motor, tabrakan, waktu tabrakan, separuh dari cairan otaknya keluar." Jadi waktu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, maaf, ya ini pasti mati. Dokter nggak bisa lakukan apa-apa lagi, ini pasti mati. Bayangkan separuh dari cairan otak keluar, lalu kepalanya jadi gede banget saudara, jadi gede banget. Sebulan di ICU dibiarin aja, nggak ada dokter yang tangani, karena dokter bilang ini mesti mati, cuma tinggal bertahan aja. Dokter yang tangani dia tiba-tiba ke Jerman, ya dan udah memang nggak ada yang tangani, dia cuma suster datang, lihat ganti apa, karena masih ada napas, nggak boleh dibunuh. Karena dibilang ya memang mati pasti. Setiap hari anaknya perempuan ini bilang, Pak kita ke rumah sakit ya, doa. Bapak jangan marah sama Tuhan. Hari ini dokter udah bilang dia mati. Kita cuma tinggal punya berharap mujizat Tuhan. Tiap hari ke rumah sakit, ngapain doa Bapak kami? Saudara, doa Bapa kami itu adalah doa yang paling sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Saudara boleh doa apa aja. Setelah itu selalu tutup dengan doa Bapa kami. Setiap hari saya mengucapkan doa Bapa kami. Tapi mengucapkannya jangan begini, Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namaMu, datanglah kerjaanmu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. kami pada hari ini ya orang kesentuh banyak yang berdoa cuma karena hafalan. Sekalipun kita sudah hafal, ucapkan dengan iman dan itu mendatangkan kuasa. Saudara berdoa, Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Kalau engkau berdoa dengan iman, saya mau bilang setan gemetar. Bayangkan Anda sedang meminta kerajaan Allah turun dalam hidupmu. Kehendak Bapa jadi dalam rumah tanggamu. Dalam anak-anakmu. Bukankah itu luar biasa sekali? Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selalu ketika saya berdoa, doa Bapak kami. Doa ini mengajarkan kita tidak jadi manusia yang tamak. Seringkali makanan kita masih cukup untuk 10 tahun, tapi kita udah nggak bisa bersyukur. Saya ketemu orang kaya, bu, saya sama istri udah stres. Udah gak bisa tersenyum, udah gak bisa ngapa-ngapa. Kenapa? Keadaan ekonomi sulit. Semua lagi ngeluh, bukan cuma orang kaya. Kaya aja ngeluh, apalagi yang miskin. Tapi jangan salah, kadang-kadang miskin udah gak ngeluh, karena udah terbiasa. Kayak saya, ini saya gak pernah tahu loh, ini lagi krisis atau enggak. Karena saya udah terbiasa memang hidup dengan iman, jadi enak. Amin. Ya, hidup pas-pasan tuh enak, pas mau beli, pas ada. Kalau enggak ada ya enggak pengen beli. Memang enggak ada mau ngapain? Benar enggak Saudara? Makanya Saudara, semua tuh Tuhan ketika engkau lagi punya harta, bijaksanalah gunakan hartamu. Jangan habiskan untuk kepentingan dan hawa nafsumu. Tabur di ladang Tuhan, tabur untuk orang-orang membutuhkan. Tanya sama Tuhan untuk apa harta sebanyak ini di tangan saya Tuhan. Supaya jangan itu menjebak saudara dan anda masuk kepada kebinasaan. Saya selalu kalau khotbah ingatin orang kaya, tolong orang kaya jangan benci kepada saya. Karena saya ini hanya melakukan firman. Kenapa saya konsen khotbahin orang kaya? Sudah tahu di Alkitab dikatakan begini, Hai pengkhotbah pengkhotbah ingatkanlah sungguh-sungguh kepada orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka berhati-hati karena orang kaya itu susah masuk surga. Makanya saya tuh kalau khotbah selalu selalu ada orang kayanya. Jadi jangan marah kepada saya. Amin. Kalau gereja-gereja yang kebanyakan orang kaya, ntar saya di blacklist. nggak usah undang Bu Debbie, Kenapa? Orang kayanya pada tersinggung. Aduh saudara Alkitab berkata, kalau firman yang diberikan kan tertutup, itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Kenapa saya konsen kepada orang kaya? Karena Anda berada di tempat yang licin kata firman Tuhan. Kalau pendeta udah nggak berani ingetin Anda, terus siapa yang mau ingetin Saudara? Amin. Benar nggak? Kenapa orang kaya susah masuk surga? Nggak ada yang bisa ingetin. Dia pulang di rumah, pembantunya malam, Pak. Dia ke kantor saat pamnya malam, Pak. Pegawainya, iya, Pak. Masa ketemu pendeta lagi? Iya, Pak kan kebangetan. Benar nggak saudara? Ada yang harus menegur saudara supaya saudara tuh tahu oh ini kebenaran. Ya bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih belum bisa dibeli dengan uang. Karena sekarang juga banyak akhirnya kompromi. Nggak apa-apa lah pak, dugem dulu yuk kita. Ikut nih pendeta dugem. Kalau garam itu udah jadi tawar, untuk apa lagi dia? Enggak ada gunanya, harus dibuang. Kata Yesus, Saudara hati-hati ya, kekayaan itu menipu. Ini pada ngeluh semua. Saya tanya sama bapak ibu itu, lah terus bapak ibu juga kena dampaknya. Iya bu, kaya banget nih orang saudara. Terus iya makanya kita nih stres banget. Benar-benar udah nggak bisa. Gini saya bilang kenapa bu? Benar-benar udah nggak ada duit. Ya duit sih masih ada ya bu. Di Singapura kita masih ada tabungan 20 m. Haleluya ya. Itu di Singapura 20 M. Saya nggak tanya ada di Indonesia. Saya lihat orang begini ini kasihan loh. Ya, kasihan. Udah kehilangan damai sejahtera, kehilangan kerajaan Allah. Cuma karena omsetnya biasanya segunung, ini cuma sebukit. Tapi sebenarnya masih untung. Saya tanya, tapi kerjaannya masih untung kan? Ya masih, tapi nggak sebanyak dulu. Capek deh. Ya, orang-orang makanya Tuhan bilang, ingatkan. Ingatkan, ingatkan. Kadang-kadang orang makin kaya, makin takut. Saya berdoa Saudara tempat ini Anda diberkati Tuhan jadi kaya, tapi Anda semakin cinta Tuhan. Semakin rohani. Amin. Ya? Alkitab berkata Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Akhirnya saudara bapaknya itu tiap hari dengar udah nggak ada cara kan doa sama anaknya yang perempuan ke rumah sakit, cuman doa bapak kami sambil nangis bapak kami yang ada di surga, Dia nggak tahu sampai berapa ribu kali dia doa. Singkat cerita anak ini satu bulan di ICU, tiba-tiba bangun dan sampai sekarang hidup normal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah itu, bapaknya kembali kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Apa yang Tuhan buat, saudara? Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Yesus Kristus datang membawa keselamatan. Akhirnya, bapak ini kembali ke Tuhan. Ya, Tuhan, ya, caranya itu indah. Dia izinkan anaknya yang paling dia sayang kecelakaan. Setelah kecelakaan bingung pusing, harus beriman kepada Tuhan lagi. Semua yang terjadi atas hidup Saudara dan saya di dalam kendalinya Tuhan. Karena itu minta hikmat supaya kita mengerti. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan berdaulat, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika Maria bingung, Yusuf bingung mau menceraikan. Ya, malaikat datang lewat mimpi. Tuhan yang sama yang kita sembah dengan yang mereka sembah, itu Tuhan yang sama sampai hari ini Dia masih berbicara kepada Saudara dan saya. Dia mau menuntun hidup saudara dan saya. Kemarin ada pengusaha bilang sama saya, itu loh bu, yang saya bingung itu loh. Gimana ya supaya kita bisa pasti dapat tuntunan Tuhan. Saya tanya dalam hal apa dulu pak? Ya dalam hal bisnis, ini orang main judi sama Tuhan. Dia cuma mau minta tuntunan Tuhan dalam hal bisnisnya. Saya bilang bapak nggak bisa, Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Bagaimana kita bisa punya kepekaan dan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Bukan karena bisnis, bukan karena uang, karena kita perlu Tuhan secara pribadi. Karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Jangan cuma kalau ada bisnis mau dekat sama Tuhan. Ya, nanti kalau udah enggak, Saudara, kita belajar mencintai Tuhan tanpa syarat. Roh Kudus yang memberikan itu kepada saya dan ini tidak bisa dijelaskan secara manusia. Enggak bisa dijelaskan, Saudara. Enggak ada yang bisa bantah kesaksian roh itu. Itu yang bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Terima Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu. Sudah tahu Sadrak Mesak Abednego berkata apa? Sekalipun kami dibuang dalam dapur, dapur api ini, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolongku, aku tidak akan pernah menyembah dewa yang dibuat oleh raja. Tuhan mencari iman Kristen yang seperti ini yang berani berkata sekalipun Tuhan nggak tolong bisnisku saya tetap cinta Tuhan saudara tahu sebenarnya bagi Tuhan jawab persoalan kita itu semudah hanya dia berfirman tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hati saudara dan saya karena itu seringkali kita diproses ketika proses ini tidak juga mengubah sikap hati kita anda akan terus diproses dalam hal yang sama sampai hatimu berbalik dan berkata Tuhan ini hatiku Aku mau cinta engkau dengan tulus, sekalipun usaha saya, apapun yang terjadi dengan usaha saya, sekalipun saya nggak lihat pertolonganmu, maka saya tetap mau cinta Tuhan. Saya ingat waktu rumah saya terancam diambil karena saya nggak bisa bayar. Waktu itu saya juga berdoa begitu, Tuhan, setan dengar saya, saya punya rumah, Tuhan baik, saya tidak punya rumah, Tuhan tetap baik. Terus, anda mau apa, setan? Tadinya saya dipenuhi dengan intimidasi di pikiran, kasihan udah bersaksi di rumah, nggak bisa bayar, gini, gini, gini. Saya bilang, setan dengar ya. Tadinya saya stres dengan tuduhan setan. Waktu saya stres dengan tuduhan setan, saya putar balikan firman. Tuhan lunasi rumah saya loh, kalau enggak Tuhan yang malu loh. Saya udah bersaksi kemana-mana, beli rumah, masa enggak bisa bayar? Kan Tuhan yang malu, kurang aja enggak saya? Padahal itu kepentingan saya, tapi saya bawa-bawa nama Tuhan, ini penistaan. Ayat begini ini yang penistaan. Menggunakan ayat firman untuk kepentingan sendiri. Ya. Tuhan kalau saya nggak bisa bayar, bayar rumah itu, Tuhan loh yang malu. Dalam hatinya Tuhan ini kurang ngajar banget ya. Roh Kudus bicara sama saya, selidiki hatimu, selidiki hatimu yang paling dalam, yang malu tuh Tuhan atau kamu. Saya nangis netesin air mata. Saya Tuhan yang malu. Tuhan tidak pernah malu. Dan dia tidak akan pernah bisa dipermalukan oleh apapun sebab dia Tuhan. Dari awal sampai akhir dia tetap yang mulia. Dia tetap yang mahal, luar biasa. Tidak ada satupun keadaan dari hidup kita yang bisa mempermalukan dia. Yang ada kecuali kita nih yang sudah mengaku Yesus tapi hidup kita nggak bertobat. Nah itu kita mempermalukan Tuhan, menyalipkan lagi Kristus. Waktu saya bilang begitu, Tuhan lihat sikap hatinya udah berubah. Mujizat terjadi, ada orang lunasin rumah saya 400 juta. Amin. Saudara, apa yang tidak, waktu saya udah gak minta lagi, waktu saya udah pasrah, saya udah bilang saya punya rumah Tuhan baik, gak punya rumah Tuhan tetap baik. Terus lu mau apa setan? Nyanyi aja saya, tiap hari nyanyi, udah gak mau stres. Eh Tuhan bekerja loh. Sebenarnya tujuannya, dia cuma pengen hati kita berbalik. Karena Tuhan berkata, "Kalau hatimu berbalik dari yang jahat kepada yang benar, Tuhan bilang, 'Aku akan pulihkan keadaanmu.' Aku akan pulihkan." Saudara, hari ini mari sungguh-sungguh maknai Natal dalam hidup kita. Saya undang para pemain musik, bilang pada Tuhan, 'Natal itu adalah ketika Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam gereja kita.' Dimanapun kita pergi, kita memberitakan tentang Kerajaan Allah. Itu hari ini yang stres. Saya berdoa, tidak stres lagi. Pulang dengan sukacita, amin. Pegang baik-baik Kerajaan Allah. Itu ini enggak bisa dibeli dengan uang. Mari bangkit berdiri.